بسم الله الرحمن الرحيم. Ingatlah bahwa Allah juga syadidul adab. Allah maha penyiksa. Allah maha kejam dalam siksaannya. Allah maha pedih dalam menyiksanya. Artinya jangan hanya mengingat surga, tapi ingatlah neraka. Ingatlah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik neraka yang hawiya, neraka hutama, neraka lalla, neraka sakar, neraka jahim, neraka wail, neraka jahannam. Itu kan nama-nama neraka. Dan ada peruntukannya, kalau jahim untuk siapa, kalau neraka sakor untuk apa, untuk siapa, kalau neraka hawiya untuk siapa. Itu ada peruntukannya semua dengan jelas, dengan detail, sehingga kita mesti mengetahui agar kita berusaha berdoa kepada Allah mohon dijauhkan dari neraka, dan agar kita berusaha tidak melakukan hal-hal yang membawa ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian neraka yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintah agar bisa menjaga diri, aku, anfusakum, ahlikum, dan keluarga, itu harus ditanam dalam hati, diingat selalu bagaimana caranya kita menjaga diri dari neraka, bagaimana cara kita menjaga keluarga dari neraka. Dan itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Menjaga diri, menjaga keluarga dari neraka, tanggung jawab dan kewajiban semua laki-laki terhadap keluarganya. Berada pun tanggung jawab itu berada di pundak laki-laki. Nah, bagaimana orang bisa atau seseorang bisa menjaga orang lain dari neraka sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menjaga? Namun demikian, walaupun itu tanggung jawab laki-laki, kaum wanita bukan berarti tidak mempunyai akses untuk menjaga dari neraka itu. Dengan apa? Ya, dengan mendoakan suaminya, dengan memberi sekedar apa, bukan nasihat tapi masukan atau musyawarah kepada suaminya, bagaimana kita keluarga bisa dijauhkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sangat penting. Ketika orang-orang kafir, ini gambarannya kan digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka, ketika orang-orang sombong dilempar ke neraka, ketika orang-orang munafik dilempar ke neraka, kullama ulqu fiha sami'u laha kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ada rombongan mau dilemparkan ke neraka, maka penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, kalian kok dilempar ke sini? Apakah dulu di dunia tidak ada yang memberi peringatan? Apakah ketika kalian di dunia tidak ada yang mengajak pada kebaikan? Apakah ketika di dunia kalian tidak ada yang memberitahu kalian bahwa siksa neraka sangat pedih? Mereka menjawab, qalu bala. Ada. Dulu ada, kata mereka. Qad ja'ana nadhir. Dulu telah datang kepada kami. Kami diperingati, kami diberi peringatan, kami diajak ke jalan yang baik, kami diajak agar mentaati Allah dan Rasulullah, kami dilarang untuk berzina, kami dilarang untuk berbuat jahat dan lain sebagainya. Qalu bala qad ja'ana nadhir, tapi fakadzabna. Tapi saya anggap dia pembohong, tapi kami anggap dia yang mengajak pada kebaikan itu mendusta. Qulna ma nazzalallahu min syai. Jadi kami tidak percaya, kami tidak mengindahkan ajakan tersebut. Itu gambaran bagaimana ketika orang-orang mau dimasukkan ke neraka. Jadi banyak sekali gambaran di dalam Al-Quran tentang neraka, di dalam hadis tentang neraka, dan banyak sekali
ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar kita menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala, agar kita mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Dan banyak sekali gambaran dalam Al-Quran. Bahkan ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam mi'raj, Nabi dipersilahkan oleh Allah untuk melihat neraka dan siksa-siksa yang terdapat di neraka. Sampai pada saat itu, ketika Nabi alaihissalatu wasallam bertemu dengan malaikat Malik, malaikat Malik berpapasan dengan Nabi alaihissalatu wasallam tidak tersenyum sama sekali. Lalu Nabi merasa heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hadha ya Jibril? Siapa ini Jibril? Kok yang lain dari tadi senyum-senyum semua? Kok ini tiba-tiba enggak ada senyum sama sekali itu?" Faqala Jibril, "Hadha malikun khazinun nar." Ini malaikat Malik, pemilik neraka ini, penjaga neraka. Artinya menakutkan. Itu gambaran yang dijumpai oleh Nabi alaihissalatu wasallam. Di samping itu, beberapa siksa yang gambaran-gambaran siksa neraka diperlihatkan kepada Nabi alaihissalatu wasallam dengan penglihatan nyata. Gambar bukan sekedar visual, bukan sekedar khayalan, tapi makadabal basaru ma ra'a, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi penglihatan Nabi tidak dusta. Artinya bukan melihat khayalan, bukan melihat gambaran seperti film, tapi nyata yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makadabal basaru ma ra'a. Tidak dusta penglihatan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan sekedar khayalan, tapi kenyataan yang dilihat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu oleh Rasulullah disampaikan. Sehingga para sahabat berlomba-lomba, semua para sahabat berlomba-lomba untuk mohon untuk menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.